yang sudah vaksin satu kali berarti wajib menggunakan antigen atau PCR yang satu kali. Satu kali. Adakah pihak SDP yang menyediakan vaksin, menyediakan di tempat atau antigen atau? Saat ini, ya, alhamdulillah, dan semoga seterusnya juga kondusif karena semuanya dipersiapkan. Oke, sahabat Lugas TV, salam sehat pagi hari menjelang siang ini. Kita bersama rekan tim, suatu kebesaran diterima JM ASDP Perumrat, ya Bapak Hasan Lesi. Seputar kita mau tanya tentang surat edaran yang terbaru, persyaratan menyeberang di lintasan Merak Bakau ini. Seperti apa nanti, biar Bapak JM ini yang menjelaskan, karena ini sudah berlaku mulai tanggal 8 kemarin, ya. Sifatnya seperti apa nanti kita tanya-tanya. Apa kabar, Komandan? Terima kasih. Kabar terima kasih ayo. Atas menerima kita sebagai wawancara ini. Bang, kita tahu kan, Bang, bahwa ada persyaratan baru buat lintasan Merak Bakau ini. Sahabat Lugas TV ingin tahu, Bang. Seperti apa, Bang, isi daripada surat edaran ini, Bang? Boleh dijelaskan, Bang? Terima kasih. Kaitan dengan pemberlakuan perjalanan orang di dalam negeri, ya, dalam negeri sesuai persyaratan PPKM yang ada, yang saya kita ikuti bersama bahwa SE11 itu yang dari Satgas, ya, dan SE23 itu dari Kementerian Perhubungan. Nah, itu kemudian SE nomor 15 dari Mendagri. Dan turunannya ini yang mana pelaksanaan di lapangan, yang sudah vaksin satu kali berarti wajib menggunakan antigen atau PCR yang satu kali. Satu kali. Siap. Yang sudah vaksin 2 sampai dengan 3 kali atau booster itu dibebaskan dari antigen maupun PCR. Nah, terhadap logistik itu vaksin sekali itu antigen 7 kali 24 jam. Nah, kalau sudah vaksin 1, 2, sampai 3 kali berarti bebas dari antigen maupun PCR. Oke, Komandan, kalau sahabat Lugas TV mau menyeberang, tentunya mereka belum mengetahui komunikasi ini. Adakah pihak ASDP yang menyediakan vaksin, menyediakan di tempat atau antigen atau PCR? Dalam hal ini kan kita ada stopper, ya, stopper untuk men-screening terhadap persyaratan yang ada. Bila persyaratannya tidak lengkap, nah, ada gerai-gerai yang kami sudah siapin, itu ada PCR maupun ada antigen, itu yang kita siapin. Itu ada di apa namanya, eksekutif maupun ada di reguler. Bedanya kita harus siapin. Oke, ini sifatnya surat edaran ini sementara atau memang ada kemungkinan meningkat COVID, atau ini hanya sifat sementara ini? Itu tergantung kita lihat kondisi lapangan, dan dalam hal ini kan pemerintah akan mengeluarkan SE ini mengikuti dengan kondisi yang ada di lapangan. Untuk sampai dengan kapan itu kita belum tahu. Oke, mungkin di sini ada Pak Nana sebagai manajer 02, ya, atau operasional. Ada tambahan, Pak Nana? Mohon izin, cuma kita dari segi operasional untuk menyiapkan flow-flownya aja, supaya tidak ada kemacetan, tidak ada update panjang, itu aja, menyiapkan fasilitas-fasilitas itu aja tambahannya. Tapi sepanjang ini kondusif, ya, Pak Nana? Saat ini, ya, alhamdulillah, dan semoga seterusnya juga kondusif, karena semuanya dipersiapkan semuanya. Terima kasih. Sahabat Lugas TV, jadi penyeberangan Merak Bakau ini merupakan penyeberangan yang tersibuk. Tentunya fasilitas yang sudah yang dijawab oleh Pak Nana saat ini terkendali kondusif. Sahabat Lugas TV, artinya pihak SDP menyediakan jika penyeberangan ataupun yang menyeberang tidak melengkapi seperti yang sesuai dengan turunan daripada surat edaran, baik dari Satgas, baik dari Kemenhub, dan juga baik dalam negeri. Artinya pihak di sini menyediakan ada
tempat antigen, kira-kira gitu Pak ya, untuk pemeriksaan dan juga vaksin ya Pak ya. Nah, demikian sahabat Lugas TV, ada tambahan Pak? Cukup. Demikian sahabat Lugas TV, semoga penyeberangan Merak Bago ini dan saat ini juga suasana kita berada di Dermaga 6. Saat ini kapal KMP Batu Manis sedang bersandar. Oke, sahabat Lugas TV, sampai ketemu. Terima kasih.